Pantas uang habis puluhan juta. Syahrini borong perhiasan mahal saat liburan mesra. Semuanya branded. Pasangan selebriti Syahrini dan Reno Barak tengah liburan di Singapura. Syahrini yang akrab dipanggil Inces ini kepergok menghabiskan uang dalam jumlah besar karena memborong perhiasan mewah. Momen Syahrini borong perhiasan mewah dilakukan ketika belanja bersama sang suami Reno Barak. Saat di Singapura, Syahrini dan Reno Barak menghabiskan waktu bersamanya di Singapura dengan wisata kuliner dan belanja barang mewah. Satu di antaranya perhiasan mewah. Tak hanya itu, Syahrini juga terekam membeli tas dan pakaian branded. Ini terlihat dari unggahan story Syahrini melalui Instagram story pada Kamis, 13 Januari 2022 yang dilansir dari Banjarmasin Post. Dalam postingan tersebut, Syahrini atau Inces mencuri perhatian dengan gelang cantik berbentuk rantai yang digantungi 5 buah liontin berbentuk clover. Tanpa pikir panjang, gelang tersebut pun langsung dibeli dan dikenakan Inces untuk berjalan bersama suami dan rekan-rekannya. Rupanya gelang tersebut bukan benda dari brand biasa. Dilansir melalui unggahan di akun Instagram @fashionsyahrini2 pada Jumat, 14 Januari 2022, gelang yang dikenakan Inces tersebut dibanderol seharga lebih dari 60 juta rupiah. Tak hanya kalung, diketahui sebelumnya Syahrini juga telah memiliki kalung dengan motif serupa. Yang lebih mengejutkannya lagi, kalung dari brand ternama itu bahkan menyentuh angka lebih dari 1 miliar rupiah. Sebelum dipersunting oleh konglomerat muda, Reno Barak, Inces sudah dikenal dengan gaya hidup glamor dengan benda-benda mewah yang menghiasi tubuhnya. Dikenal tajir dan hidup glamor, Syahrini nyatanya tak pernah kehabisan ide untuk bergaya. Istri Reno Barak tersebut pun tengah menjadi sorotan oleh sahabat dan para penggemarnya imbas pakai sendal mencolok. Gaya nyentrik Syahrini memakai sendal beda warna dibagikan melalui akun Instagram @princesssyahrini pada Kamis 13 Januari 2022. Penyanyi yang akrab disapa Inces tersebut berpose di ruang terbuka memakai sandal berwarna fuchsia dan lain. Apalagi Inces memang sedang menikmati bulan madunya di Singapura. Menantu Rosana Barak dan Reko Barak tersebut memang suka memamerkan hasil fotonya di beberapa tempat yang dia kunjungi bersama sang suami. Sudah jadi hal yang lumrah bagi Syahrini menenteng tas Hermes berkostum dengan harga ratusan juta dan makan di restoran berbintang hingga berbelanja miliaran rupiah. Semua itu kerap dipamerkan melalui akun media sosial Instagram pribadinya. Hingga kini, memakai sandal mencolok pun akhirnya ramai dibicarakan oleh warganet. Tak menampik sahabatnya pun jadi ikut terpana kala melihat penampilan kakak Aisyah Rani tersebut. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.